So hello, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So yeah, it's been a while, aku dah lama gila tak buat video sebab aku ada exam yang perlu disettlekan. So yeah, sekarang aku akan sambung buat video lebih kurang sampai sebelum bulan 2 tahun depan lebih kurang. Lepas tu aku akan sambung balik lebih kurang bulan 4. So sepanjang ni aku akan cuba buat video. Aku ada banyak benda nak review. So, baru-baru ni aku ada beli jam daripada Mavoy, iaitu TicWatch Pro 3 GPS. So, ini jam dia. Aku dah pakai jam ni lebih kurang 2 bulan. Maksudnya tak adalah baru sangat. Aku dah pakai lama juga. So, actually aku nak beli jam lain. Jam aku punya range budget tu lebih kurang 600 lebih macam tu. So, aku punya target aku nak beli Huawei Watch GT2 ataupun Honor Magic Watch ataupun OnePlus Watch. Tapi aku dapat beli jam ni walaupun jam ni harga dia twice mahal, harga dia RM1,300 retail lah. So dalam video kali ni aku nak cerita kenapa aku beli jam ni dengan apa yang best sangat dekat jam ni. So without further ado, let's go. So macam aku, sebelum aku nak beli apa-apa barang gadget ke, tak kisahlah selain daripada gadget ke, aku memang akan standard aku akan tengok dekat YouTube dulu, nak tengok review dia bagus ke tak bagus. Macam korang lah, kalau korang nak beli apa-apa, korang pun akan tengok dekat YouTube juga kan. So aku tengok lah dekat YouTube, search apa yang the best smartwatch. And then selepas aku tengok beberapa review, macam aku tengok Cheeks, aku tengok Techspert, aku tengok Mike O'Brien, diorang ni ada mostly dia letak jam ni, TicWatch Pro 3 GPS ni, dekat one of the best pada tahun tu. Okay, jam ni release pada 2020 tapi aku dapat beli pada 2021. Time tu dia ni antara the best lah, dia top smartwatch time tu, dia saing-saing dengan Apple Watch series time tu, aku tak tahu berapa, dengan Samsung Galaxy Watch 3. And then sebab kedua kenapa aku beli jam ni adalah kerana harga dia. Okay, harga dia memang agak mahal lah, memang mahal, RM1,300 untuk jam smartwatch. Kalau korang tengok smartwatch zaman sekarang macam Realme ke, Huawei ke, OnePlus ke, harga dia bawah RM800 jam tu lah. So yang ni harga dia RM1,300. Aku dapat beli jam ni sebab harga dia murah gila. Aku beli ni actually second hand. Orang tu beli, dia kata dia beli macam Januari. So aku beli jam ni 2 bulan lepas. So aku rasa macam tak lama sangat, aku rasa masih affordable. Harga yang dijual adalah RM650, separuh harga, harga dia RM1,300 retail. So bagi dua dapat RM650. So lepas COD aku tengok-tengok macam okey je, and then aku angkat lah. And then reason ketiga kenapa aku beli jam ni adalah sebab dia menggunakan Wear OS daripada Google. So seperti yang korang tahu sebelum ni, Wear OS ni memang agak suck sikit dia punya operating system tu. Dia macam laggy, dia punya bateri pun memang cair. Actually sebelum ni aku dah pernah ada smartwatch, iaitu Sony Smartwatch 3. Aku perasan dekat situ dia punya bateri tu memang agak cair lah. Tapi selepas aku tengok review, ramai orang kata selepas bertahun-tahun Wear OS ni dah dipasarkan, diorang kata Wear OS ni dah improve. So aku pun beranilah nak angkat jam yang guna Wear OS ni. So the reason aku minat dengan Wear OS ni adalah sebab dia ada semua apps-apps yang daripada Google, macam ada Google Fit semua tu, ada Google Weather, ada Google Translate. And then yang paling best dengan Google Wear OS ni, dia ada Play Store. So maksudnya korang boleh install semua apps yang developer apps tu dah custom optimize untuk jam ni. So macam aku minat lah sebab aku boleh install Spotify, aku boleh install Google Maps, so aku boleh tengok maps, aku boleh install Watch Face. Okay, Watch Face ni memang sangat-sangat berguna dia. So Watch Face ni adalah apps untuk kita install Watch Face. So macam jam daripada TicWatch ni, dia ada bagi banyak jugalah Watch Face. Okay, Watch Face dia ada banyak juga. Okay, tapi dekat app Watch Face ni dia ada unlimited choices of watch face. So aku boleh pilih daripada situ, aku boleh search dia, macam-macam dia ada, korang carilah apa-apa, mostly memang akan ada. Ada yang free, ada yang paid. And then daripada Play Store tu juga aku boleh install games. So games ni tu games yang simple-simple je lah, yang kita kena tap-tap, dia tak ada yang jenis nak swipe ke, PUBG ke, semua tu tak ada. Dia adalah beberapa game, dia ada macam game Maze. Maze tu kalau korang pernah main, dia macam yang berbuli tu kan, ada Maze, kau tahulah Maze kan. So korang kena gerak-gerakkan ikut dia punya, guna dia punya gyro kan.
So dia ikut lah. Lepas tu korang kena masukkan dalam lubang tu. Lepas tu dia ada game yang kita kena solve, kena buat bentuk-bentuk tu. Bagi aku okey lah. Macam aku sebagai student, aku masih sekolah, aku tak boleh bawa phone ke sekolah legally. Jadi kalau macam masa-masa bosan tu, aku boleh lah main, nak relax-relax ke. Game dia okey lah. Dia tak susah sangat. Dapatlah mengisi kekosongan hari itu. Okay, seterusnya TicWatch Pro 3 ni dia menggunakan prosesor Snapdragon 4100. So prosesor ni tak adalah baru sangat. Dia launch dekat aku 2020 tu. Tapi aku boleh kata dia punya prosesor tu memang power. Semua benda aku nak buat semua memang smooth je. Aku nak main game ke, aku nak guna calculator ke, aku nak search benda kat setting pun okey, memang jarang ada masalah. Prosesor ni pun dia efficient kepada tenaga, so dia dapat jimat battery life dia. Tapi kadang-kadang prosesor dia ni macam pening-pening sikit lah. Macam kadang-kadang aku nak pergi dekat setting untuk pergi ke wifi ke apa kan. So kalau kita tekan, kadang-kadang dia back ke watch face sendiri. Aku tak tahu lah ni masalah OS ke ataupun masalah prosesor. Dia macam tak tahu lah, dia kadang pening-pening. Tapi contoh aku buat first, aku masuk kepada dia tu, dia tendang balik. So second time tu dah okey lah. And then satu kali lagi, kalau aku nak aku pergi ke apa-apa apps, and then kalau aku back balik kepada watch face tu, kadang-kadang dia macam lambat sikit lah. Dia lambat macam 1 second. Kalau standard kita tekan, dia terus sup, terus serta-merta lah kepada watch face tu. Ni kadang-kadang dia gelap sikit, lepas tu dia baru back ke watch face. Bagi aku bukan big problem lah. Bagi aku untuk design jam ni, dia not bad. Dia bentuk bulat dengan menggunakan stainless steel. Dekat bahagian atas ni, dia ada macam dua type of finishing. Bahagian tepi tu dia macam matte sikit. Dekat bahagian atas, dia glossy. Tapi aku tak berapa satisfied sangat dengan design dia ni. Sebab bagi aku, dia punya tachymeter ni macam terlampau slim sangat. Jadi kita susah nak nampak. Nampak dia macam sama-sama lah. Susah nak baca. Dia ada tulis 65, 20 semua tu kan. Tapi dia tak berapa nampak sangat. Aku prefer kalau dia lebih luas sikit, lebih jelas. Bahagian depan luaran dia guna stainless steel, tapi kat bahagian bawah dia gunakan plastik. Aku lebih prefer glass ataupun ceramic. Tapi dengan plastik pun dia ada kelebihan dia juga lah, iaitu dia ringan. Tapi macam aku, aku tak berapa kisah sangat berat ni. Aku lebih prefer yang lebih premium lah. Mungkin dia boleh guna besi juga, ataupun glass ataupun ceramic. Jam ni tak berapa tebal. Luas skrin dia boleh tahan luas. Dekat bahagian kanan jam ni, dia ada 2 button yang kita boleh assign kan. And then untuk strap dia ni, aku rasa memang sangat-sangat berkualiti. Dia memang boleh kata tak adalah tebal sangat, tapi durable. And then dia jenis yang tak melekit. Dekat strap dia ni, dia ada macam jahitan warna merah. Tak tahu lah, dia merah ke oranye macam tu. Bagi aku cantik, dia nampak macam acah-acah macam leather. Tapi dia bukan leather, dia jenis, tak tahu dia panggil apa ni, macam getah macam tu lah. Aku rasa korang dapat idea dia. Okay, untuk screen dia, dia menggunakan screen Retina AMOLED display. Bagi aku dia memang sangat-sangat okay. Dia vibrant, dia cerah, dia true black sebab dia OLED. And then disebabkan dia menggunakan OLED, jadi dekat bahagian hitam screen tu dia akan jimat bateri. Okay, dekat screen jam ni adalah dia punya main selling point dia. Okay, dekat bahagian bawah dia menggunakan dia punya Retina AMOLED display tu. And then dekat bahagian atas OLED tu, dia ada guna, dia panggil low FSTN, low powered FSTN screen. So kalau kau tengok dia macam, cik aku lah dia macam jam G-Shock, macam jam Casio yang biasa tu kan. Sekejap, dia mati. Dia akan hidup selepas dia dia punya AMOLED tu mati. So kalau kau nampak, nampak tu dia macam aku tak tahulah kau nampak ke tak. Untuk yang ni pun dia ada backlit. So bila korang dalam situ gelap-gelap kan, so kalau korang tekan nanti dia akan, kalau korang tilt nanti dia akan hidupkan backlit tu. Bagi aku feature ni memang sangat-sangat bantu. So kalau aku dekat luar, AMOLED walaupun dia terang mana pun memang kalau ada reflection tu memang susah gila nak nampak. Tapi dengan screen ni dia membantu aku. So bila bawah cahaya matahari kalau ada reflection, dia lebih senang nampak. Okay, untuk battery life dia, dia ada improvement yang memang sangat-sangat besar kalau nak dibandingkan dengan jam Wear OS ni aku nak pakai. Macam aku pernah pakai Fossil dengan Sony dengan Fossil tu kurang sehari je boleh tahan. Tapi macam yang baru-baru sikit pun sehari lebih je boleh tahan. So yang ini stable test, dia boleh tahan selama 72 jam ataupun 3 hari. Pada penggunaan aku, aku standard charge lebih kurang sampai 80 je. And aku akan guna sampai 20 je, and aku akan charge balik. Sebab aku bimbang kalau macam aku tengah keluar ke tiba-tiba bateri tak ada. Tapi aku pernah test, memang boleh dapat. Tapi 3 hari tu aku dapat bertahan dengan aku onkan wifi je. Bluetooth dengan location aku tak onkan.
aku onkan bila perlu je, macam aku nak jogging ke, aku nak pairkan dengan jam, dapat tahan lah 3 hari tu. Tapi kalau aku onkan semua tu macam tak dapat je, 100 sampai kosong, aku tak pasti. Mungkin sebab aku ada main game time tu. Tapi pada pendapat aku memang okey lah, dia dapat tahan lebih daripada 2 hari. Kalau aku guna daripada 80 sampai 20, aku onkan wifi, aku dapat lah tahan 2 hari macam tu. Tapi kalau nak dibandingkan 3 hari ni dengan macam jam Huawei tu yang boleh tahan 2 minggu tu, memang jauh lah ketinggalan. Okey, TicWatch ni pun dia ada sediakan apps dia yang sendiri. Macam dia ada TicHealth, dia ada TicPulse. Sebelum nama apps tu, dia akan ada TIC. Lepas tu dia ada TicZen. TicZen ni macam nak check stress. Tapi macam aku selalu guna, aku try tapi tak dapat. Sebab dia kena duduk still je sampai dia dapat, dah lama gila. Memang jarang lah dapat. Tapi pada pendapat aku, banyaklah apps dia ada, lebih lagi lah daripada tu yang aku cakapkan tadi. Mostly aku guna, bagi aku dia memang sangat-sangat berguna. So ok guys, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni. Jadi pada pendapat aku, jam ni memang sangat-sangat baloi pada aku. Sebab aku dapat dengan harga yang murah. Tapi ada beberapa benda jugalah yang bagi aku incomplete. Macam contohnya dia tak ada kompas. And then dia tak ada, macam daripada apps Mokvoi tu, dia tak boleh nak directly transfer lagu tu ke jam ni. So bagi aku itu macam kekurangan sikit lah. And then satu lagi aku lupa nak bagi tahu benda yang dapat memudahkan aku. Okay, ini dia punya sport mode. So ada banyak juga, aku lupa nak go through tadi. And then ni yang TicWatch punya. So kalau korang install Strava ke Google Fit ke, lagi banyak. And then daripada dia punya TicWatch punya sport mode ni, kalau kita set kan, bila habis je kita dah connectkan ni kepada phone ataupun connect kepada wifi, dia akan automatically update ke Strava. So aku tak perlu nak buka asing-asing lah. So aku buat daripada TicWatch je pun dah boleh hantar terus. So ya, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni. So thanks for watching, don't forget to like, subscribe and share. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat ruangan chat. So korang stay tune, in future aku akan buat video-video lagi. Aku akan buat, aku ada banyak lagi benda nak review. So thanks for watching, don't forget to like, subscribe and share. See my future video, bye bye.